Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar bagaimana untuk membina 5 ayat bahagian A bagi tajuk mengutamakan keselamatan diri. Jadi langkah pertama kita akan membaca dahulu soalan. Gambar di bawah, kat sini ada kesilapan ya, kesilapan teknikal iaitu ejaan di rapat ya semuanya. Ha, tapi saya harap kita dapat faham dan dapat membacanya. Gambar di bawah menunjukkan keperluan untuk kita mengutamakan keselamatan diri. Ha, ingat tu gariskan kata kunci. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang cara-cara menjaga keselamatan diri. 5 ayat ya. Tulis 1 ayat yang lengkap bagi setiap gambar. Jadi dengan telitinya dia dah bagi tahu 1 ayat bagi setiap gambar. Jadi sekarang kita perhatikan gambarnya. Kita keluarkan dulu aktiviti yang terdapat di dalam gambar. Okey. Kita tengok sini, ini gambar, dia sedang buat apa ni orang ni? Dia sedang memakai tali pinggang keledar. Nampak dia tengah menarik ya. Jadi kita tuliskan di tepi ni. Memakai tali pinggang keledar. Pastikan ejaan keledar dieja dengan tepat. Baik, kita pergi kepada gambar yang kedua. Ini yang pertama. Gambar yang kedua, apa yang sedang dilakukan oleh murid di dalam gambar ini? Ya, dia sedang melintas jalan dengan menggunakan lintasan belang. Okay. Melintas jalan raya dengan menggunakan lintasan belang. Ni namanya lintasan belang ya. Ha, kita nampak garis-garis dekat atas jalan tu kan. Okey, baik. Melintas jalan menggunakan lintasan belang. Okey, baik. Seterusnya gambar yang ketiga. Ha, apa yang sedang dilakukan? Ya, saya tahu dia sedang menunggang basikal. Tetapi ingat balik semula kita punya soalan. Soalan dia kata cara-cara menjaga keselamatan diri. Jadi kita kena fokus kepada menjaga keselamatan. Kita tengok dia menunggang basikal. Apakah langkah keselamatan yang diambil oleh penunggang basikal ini? Cuba kamu perhatikan. Okey, di atas kepalanya ada topi keselamatan. Ya, jadi kita tuliskan dekat sini. Yang ketiga, memakai topi keselamatan. Ingat, fokus kepada kehendak soalan. Iaitu kehendak soalan, hendak kita membuat ayat tentang cara menjaga keselamatan. Ya, baik. Seterusnya, ini gambar ada orang sedang beratur untuk menaiki bas. Ya. Jadi, kita letakkan beratur. Ya, semasa menaiki bas. Okey, itu aktiviti yang dilakukannya. Yang terakhir, kita boleh nampak ya dia nak melintas jalan. Ha, tetapi dia menggunakan apa ni? Ha, ni dinamakan apa? Tahu tak? Tahu? Kalau tahu apa bendanya? Betul. Ini adalah jejan tas. Jadi kita letakkan melintas jalan dengan menggunakan jejan tas. Okey, alhamdulillah kelima-lima ya aktiviti telah pun kita keluarkan. Jadi, sekarang ini apa yang perlu kita lakukan? Kita sudah boleh membina ayat. Baik, murid-murid. Sekarang kita nak membina ayat. Ya, pastikan kamu tulis di buku penulisan A, hari, tarikh dan juga tajuk keselamatan diri. Dekat indeks pun jangan lupa tulis. Kita fokus kepada gambar yang pertama tadi iaitu memakai tali pinggang keledar. Ya, ingat lagi tak formula?
bahagian A iaitu WAK. Ya, kita menggunakan formula WAK. W adalah watak. A adalah aktiviti. Saya rasa dua ni tiada masalah. Cuma dekat watak, elakkan ya. Letak seorang lelaki, seorang perempuan. Bila kita tengok gambar ini, ya, kita boleh nampak watak yang sesuai. Ya, bukan seorang, bukan nama, tetapi kata ganti diri yang lain iaitu kita. Ya, gunakan kita. Semua kita guna kita sebab soalannya bersifat umum iaitu cara-cara menjaga keselamatan diri. Ha. Jadi gunakan kita. A aktiviti yang kita dah bulatkan tadi, tak ada masalah. K adalah keterangan. Keterangan ni kita boleh pilih sama ada nak letakkan lokasi, alatan ataupun mengapa. Ya, mengapa kita buat perkara tersebut atau aktiviti tersebut. Ya. Baik. Saya terus membina ayat yang pertama iaitu memakai tali pinggang keledar. Watak kita dah tahu, semua ni kita nak letakkan kita. Ya. Kita jangan lupa letakkan kata bantu iaitu mesti, perlu, hendaklah. Ha, boleh digunakan. Kita hendaklah memakai tali pinggang keledar. Ha, keterangannya mungkin kita boleh letakkan mengapa. Mengapa kita kena pakai tali pinggang keledar? Kita perlu pakai bukan sebab kita takut didenda. Memang betul ya. Kalau tak pakai kena denda dengan polis. Tapi sebenarnya kenapa kita pakai? Sebab apabila berlaku kemalangan, kita tidak mengalami hentakan ataupun kita tak tercampak keluar dari kereta. Tu sebenarnya sebab utama kenapa kita memakai tali pinggang keledar. Jadi sekarang saya dah boleh membina ayat, ya. Okey, baik. Dah siap ayat pertama. Kita hendaklah memakai tali pinggang keledar bagi mengelakkan kita mengalami hentakan dan tercampak dari kenderaan semasa kemalangan. Jadi, saya dah siap ayat pertama. Jadi, tugasan kamu adalah menyiapkan ayat yang kedua, ketiga, keempat dan kelima. Lagi 4 ayat sahaja. Mudah sahaja, ya. Kita tengok nombor 2. Ya, menintas jalan, lintasan belang. Okey, ayat yang boleh kita bina, kita hendaklah melintas jalan dengan menggunakan lintasan belang. Nah, mengapa ya? Supaya kita dapat melintas dengan selamat. Saya ulang, kita harus melintas jalan dengan menggunakan lintasan belang supaya kita dapat melintas dengan selamat. Baik. Nombor 3, memakai topi keselamatan. Ya, kita hendaklah memakai topi keselamatan semasa menunggang basikal supaya dapat melindungi kepala daripada kecederaan yang teruk jika terjatuh dari basikal. Seterusnya ayat yang 4, beratur menaiki bas. Kita perlu beratur semasa menaiki bas supaya kita tidak terjatuh atau tercedera. Nombor 5, melintas jalan menggunakan jejantas. Kita mesti melintas jalan dengan menggunakan jejantas supaya kita tidak dilanggar oleh kenderaan.
Baik, jadi sekarang kamu cuba bina lagi 4 ayat tersebut dan siapkan tugasan. Terima kasih semua.